Daripada B nak pergi ke S. Soalannya jarak. Koordinat B nak pergi S. Okey, koordinat B kita dah tahu. 6 unit mengufuk, 4 unit mencancang. Betul. Koordinat S berapa? 2 unit mengufuk, 1 unit mencancang. Kemudian, tengok mengufuk dengan mengufuk mana? 6 dengan 2. Okey, ini manual. Ini cara nombor 2. Okey. 6 tolak 2. Berapa? 4. Nampak? Dah siap belum? Belum. Mencancang pula. Mana? 4 dengan 1. 4 tolak 1. Berapa? 3. Jarak mereka adalah 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Ni jawapannya. Betul ke tak betul? Jom kita tengok. Tengok pada gambar rajah. B nak pergi S ke S nak pergi B? B nak pergi S. B nak pergi S. Macam ini ke? Tak. Jalan dia ada berapa? 2. Mesti mula dengan mengufuk dahulu. Baru mencancang. Mengufuk tu macam mana? Ke kanan atau ke kiri? Dia nak pergi mana? Bang. Dia nak pergi mana? Ke kiri ke nak ke kanan? Kiri. Ke kiri. Kenapa dia tak pergi ke kanan? S tak ada. S duduk kat belah kanan. Okey, so tak nak yang sini. Dia pergi. Tolong saya kira. 1, 2, 3. Dah sampai belum? Belum. Lagi 1. 4. Betul tak 4 kau tengok? Betul. 4. Dah tu. Dah habis mengufuk. Dia nak pergi mana pula? Mencancang. Mencancang mana? Atas atau bawah? Dia nak pergi atas ke? Kenapa tak payah pergi atas? S duduk dekat bawah. Dia turun bawah. Tolong saya kira. 1, 2, 3. Berapa dia turun? 3. Betul tak? Betul. Itulah dia jarak menguf. Jarak, sorry. Jarak daripada B, koordinat B pergi ke S adalah 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. Tolong ingat, mengufuk dahulu baru mencancang. Habis.